Halo, halo sahabat berita, apa kabar hari ini? Semoga sahabat berita selalu sehat dan tentunya selalu semangat. Nah sahabat berita, saat ini saya sedang berada di depan penjualan pempek milik ibu ini ya sahabat. Ini tempatnya ini di sebelah utara Gang Jayan di Melati Norowito. Nah seperti apa penjualan pempek yang ada di sini? Untuk itu jangan kemana-mana, selalu ikuti saya. Nah, awal mulanya Bu bisa diceritakan kok bisa merintis usaha penjualan pempek ini karena apa? Ini Mas, awalnya kan dari belajar dari tante rumah asli Padang. Dan nah, dari situ aku belajar, usahanya bikin buat ya dirasa-rasain kok lumayan untuk dijual. Akhirnya ya sepanjang jalan Cokro Aminoto kan belum ada. Akhirnya berani ya modal nekat lah. Oh, modal nekat. Terus dari situ kok akhirnya kok dari mulai sedikit jualan bertambah ya alhamdulillah lumayan, apalagi udah dimasuki ke Grab kan. Oh Grab ini sudah masuk Grab juga. Sudah masuk di Grab Food ya, akhirnya tambah lagi akhirnya ya sampai sekarang. Iya. Oh, oke. Insya Allah nanti kedepannya ya tambah lagi ya. Oh iya. Nah ini yang dijual ini Bu apa saja Bu? Iya. Kalau ini yang ini namanya kapal selam ini harganya Rp10.000, tapi dalamnya kapal selam ini itu telur. Oh telur? Iya, telur satu lah, pokoknya telur dalamnya telur, harganya Rp10.000, cuma satu biji. Oh satu biji. Iya. Kalau yang ini itu namanya tornado. Dalamnya gelondong bakso. Oh, gelondong bakso. Harganya Rp12.000 kalau yang ini. Terus kalau yang ini namanya komplek 4 biji. Oh. Harga satuannya kecilnya itu 2,5. Kalau komplek isinya 4 biji. Ada kulit ikan. Yang ini namanya adaan. Yang ini namanya telur kocok alias kapal selam kecil. Kalau yang ini namanya lengger. Oh, kalau di total berapa harganya Bu? Rp10.000. Oh, oke. Okay. Ya, kalau yang ini namanya campur. Oh, campur, tiga itu? Iya, kalau campur isinya cuma tiga. Tinggal kulit tapi tidak ada kulit. Oh, gitu. Itu harganya satuannya 2,5. Kalau tiga ini namanya campur 7,5. Oh, 7,5. Terus nanti sampingannya Mas ya, di samping empek-empek itu ada minya, ada mie bihunnya, yeah. Juga ada timun. Nah, oh, selain ini buat pendamping. Nah, oh. Terus selain itu cuko. Apa itu Bu? Ini kuah. Oh, kuah. Kalau di sini, kalau di Kudus itu bakso, tapi kalau di Palembang, ciri khasnya itu terletak di sini Mas. Oh. Yang bikin enak. Dalam satu hari Bu, itu bisa menjual berapa porsi Bu? 150. Oh 150? Iya. Itu terdiri dari semua semuanya, yang tersedia semuanya, di sini ya? Oh oke. Okay. Ini kan juga bisa dipesan lewat WhatsApp juga ya Bu ya, ya. Ini ya? Nah itu bisa menghubungi ke nomor berapa ini Bu? 085-87-330-892. Di sini sudah berlangganan berapa kali atau baru kali ini Pak? Berapa kali, tapi ya kalau ini baru sekali. Oh, kalau ini ya. Baru sekali. Nah, alasannya kenapa Pak kok bisa memilih membeli empek-empek di sini? Katanya dari
saudara sih enak. Oh enak. Ya, karena belinya kan beli di ada yang di sana yang di Wonosari. Itu istri saya cuma 3 kali. Oh 3 kali. Karena suka ikan teri. Nah sahabat berita, itu tadi hasil liputan hari ini di penjualan pempek Palembang Umi milik Ibu Heni ya sahabat. Jadi Ibu Heni ini merintis usaha sejak bulan Juli tahun 2020 kemarin. Nah, saat ini dalam satu harinya itu bisa menjual 150 porsi sahabat. Semoga liputan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.